mulai lagi ya guys. Ya kita mau ngejalanin karakter Yuta dan Mio. Mio itu tuh mau jalan-jalan guys nanti pakai sepeda, tapi sepedanya ditaruh di rumah lama. Sekarang dia di rumah Kak Sakura-chan. Oke lah. Oke, Mia, Mia, ayo kita main jalan-jalan ke komplek, ke mana aja. Kita izin dulu sama kakak. Kak, boleh ke pinjam semobil? Boleh. Tapi kuncinya ada nggak? Lihat dong. Soalnya nggak ada nih di rumah. Oke, ayo Mio kita lihat. Oke, nanti kalau nggak ada kita naik sepeda. Oke Mio. Iya Kayuta. Oke, kita ke sini. Kita lompat ketemu ya. Oke. Kita naik sepeda aja deh Mio. Soalnya kakak tadi udah lihat nggak ada. Tapi ini kebesaran, cuman buat satu orang lagi. Terus gimana dong Mio, kamu jalan kaki? Ya aku mau naik sepeda, gimana dong? Kita sus ID yuk toko sepeda. Oke guys, kita mau sus ID toko sepeda. Oke, kita sus ID dulu. Oke. Rusuh.
udah bisa melayang loh Mio kalau sepeda di Sakura itu. Kalau yang baru sih. Wah, beneran Mio bisa melayang. Ada sayapnya kali ya guys sepedanya. Ih, bisa melayang guys. Naik kereta api. Bukan naik kereta api. Apa ya lagunya? Kling kling kling. Ada sepeda. Sepedaku roda dua. Ku dapat dali. Nyolong. Memang nyolong. Soalnya Mbak kasirnya gak ada. Wah, mana ini? Ya. Wah, bus guys. Ke sekolahan. Mio mana? Kaget aku. Kenapa gak nembus? Iya kak Yuta, soalnya Mio takut kurus. Iya ya, kamu kan gendut. Yuta kurus. Mio nya yang gendut. Seharusnya Yuta yang gendut, Mio yang kurus. Kita udah sampai nih. Kita tetap melayang nih. Coba kita turun. Mio turun. Mio gak bisa turun. Kayak mana ini? Aku belok ke sana, Mio ikut. Belok ke sana. Ah, Kayuta. Oke guys, ini dia sepeda yang sangat membanggakan sekali. Itu bisa melayang seperti seperti kupu-kupu dan burung. Wah, cantik tapi sepedamu, Mio. Oke, kita lompat. Mau naik lagi sih, tapi nggak bisa. Akhirnya bisa. Ih, aku melayang, tapi Mio paling tinggi. Kayak mana lah ini? Sepeda ajaib. Apa dikasih racun ya, guys? Udah ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tadi Yuta itu tuh naik sepeda ajaib. Sepeda ajaibnya itu tuh bisa terbang. Ada sayapnya kali, tapi kok gak kelihatan ya? Seharusnya sayap itu kelihatan, bukan guys? Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.